Pemirsa, seorang calon haji asal Majalengka, Jawa Barat mendadak viral karena tiba-tiba minta turun dari pesawat terbang saat akan mendarat di Madinah. Ya, kakek tersebut mengaku lupa Rizky, belum membeli makan pada ayam-ayamnya dan ternyata kakek tersebut mengidap demensia alias pikun. Postingan video yang viral di medsos menunjukkan momen seorang kakek calon haji yang meminta turun dari pesawat saat akan mendarat di Bandara Madinah Arab Saudi. Menariknya, kakek tersebut mengaku lupa belum memberi makan ayam-ayamnya. Tingkah sang kakek langsung memicu gelak tawa para calon haji lainnya. Calon haji tersebut diketahui bernama Juhani asal Majalengka yang berumur 97 tahun. Abah Juhani adalah calon haji tertua di rombongan kloter 1 Embarkasi Kertajati. Kakek Juhani ternyata bisa menyanyikan lagu-lagu Jepang. Kemampuan Juhani terungkap saat tenaga medis kejiwaan memeriksanya sesampai di Tanah Suci. Waktu itu bisa lagu Jepang kan ya? Iya. Ya. Kita nyanyi ya. Yang tadi Hokkaido bisa? Iya. 1, 2, 3. Hokkaido. Sora akete. Yoko di juta kaku kang hayake ba. Hei, hei. Seng jinu seiki hachura chuto. Hei. Kiba oha odoru ohayashima. Oh, oh, oh. Oh, yeay. Hasilnya, Juhani mengidap demensia alias pikun. Meskipun demikian, setelah mendapat pengobatan, ia dinyatakan cukup sehat dan bisa melanjutkan proses haji. Kemarin sudah kami konsulkan juga dengan spesialis jiwa di KKHI, dinyatakan diagnosis demensia dan mendapatkan obat penenang. Alhamdulillah sekarang terkontrol, bapaknya senang ingin berhaji dan tidak ingin pulang. Jadi dia sudah sadar kondisi saat ini. Kondisi berbeda didapati di kediaman Juhani di Desa Batu Jaya, Cigasong, Majalengka. Abah Juhani ternyata sudah lama tidak memelihara ayam. Rupanya kondisi pikun membuatnya mengingat kembali masa-masa mudanya ketika ia masih memiliki ternak ayam. Kakek Juhani sekarang memiliki 3 anak, 9 cucu dan 9 cicit. Seluruh keluarga mendoakan agar sang kakek yang sudah berada di Makkah bisa tetap sehat dan lancar menjalani rangkaian ibadah haji. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.